Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamil muttaqin. Sayyidil huril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara wahada wallazi akhrajal mahwa'a faja'allahu husaan hahwa sanukarihuka fala tansah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kaffa billahi shahida wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati waqtada bin sunati ila yaumil raibafi subhanaka la ilma alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya adalah merupakan penganut agama Kristen SIB, dan setiap di kalangan penganut agama Kristen SIB ataupun mana-mana penganut agama Kristen, ketika mulanya lagi kami memeluk agama Kristen, apabila kami berpegang kepada konsep Tuhan Yesus, adalah menjadi kewajiban bagi seluruh orang Kristen, orang-orang Kristen, untuk menyeru seluruh umat manusia menjadi Kristen. Jadi kami ditanam dengan satu konsep yang mana setiap umat Kristen wajib mencari domba-domba tersesat. Apakah itu domba-domba tersesat? Domba-domba tersesat bukannya kambing-kambing ataupun lembu-lembu yang kita sembelih ketika Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Tetapi domba tersesat, domba ini merujuk kepada siapapun yang bukan Kristian. Wajib untuk kami mengajak mereka kepada agama Kristian. Sama ada mereka memeluk agama Kristian, ini perkara lain. Tetapi wajib bagi orang Kristian mengajak orang bukan Kristian memeluk agama Kristian. Dan tarbiyah ini sudah diajar setiap minggu, setiap hari di dalam khutbah, di dalam gereja. Ketika itu saya merupakan ahli jemaah sidang Injil Borneo. Dan kami orang-orang muda ketika itu dilatih untuk menjadi mubaligh. Mubaligh untuk menyampaikan ajaran Kristian dan membawa seramai mungkin orang yang tidak ada agama ataupun orang yang ada agama untuk kembali percaya, berpegang kepada konsep Tuhan Yesus. Sesungguhnya Isa Al-Masih di dalam ajaran, disebut di dalam Bible, beberapa banyak ayat-ayat yang menyeru mentauhidkan Allah. Dan di dalam ajaran yang paling utama, the great commandment of Christianity, ajaran yang paling utama di dalam ajaran Kristian, di dalam the Gospel of Mark, bab 26 ayat 29, ditanya oleh sahabat Jesus Christ, Ya Rabbi, di dalam filogatul Hebrewiah, Ya Rabbi, wahai guruku, Tuan Guru, apakah perintah yang paling utama di dalam ajaran kita, wahai guruku, tanya para sahabat kepada Isa Al-Masih. Maka dijawab Isa Al-Masih, Shoma Israelu Adona Ilahaino Adona Ahud. Wahai kamu orang-orang Israel, wahai kamu anak-anak Israel, sebutlah, The Lord our God, the Lord is one. Isa Al-Masih membawa mentauhidkan Allah. Bahkan di dalam Bible, apabila saya membelek dalam banyak bab-bab dalam Bible, termasuk di dalam Genesis, rupa-rupanya banyak amalan-amalan nabi yang disebut di dalam Bible merujuk kepada amalan itu diamalkan oleh orang Islam. Saya bertanya kepada cikgu saya, kenapa orang Islam bersujud? Kenapa orang Islam rokok? Kenapa orang Islam mengambil wuduk ketika ingin sembahyang? Sesungguhnya kata cikgu saya, ini adalah ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Semua nabi-nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wuduk, disebut di dalam Bible. Seluruh nabi-nabi, bahkan Isa Al-Masih, rukuk kepada Allah ketika melakukan sembahyang. Kalau hari ini datang satu orang Kristian kepada kita, bertanya kepada kita orang Islam, kenapa kamu orang Islam kalau mati mayat kamu dikafankan dengan kain putih, kenapa? Siapa orang yang boleh jawab di sini? Ini saya ingin berkongsi kepada kita agar lepas ini kita jangan lari dengan orang Kristian. Dulu ajaran-ajaran kita lihat orang Kristian saja lari takut. Padahal kalau kita berhadapan dengan orang Kristian, kita berhujah dengan mereka secara hikmah dan kita menyampaikan message-message yang baik berdasarkan nas-nas yang ada di dalam Bible, sesungguhnya orang Kristian itu banyak yang akan menerima petunjuk. Jadi pernah orang saya berdialog dengan 10 orang daripada warisan Sarawak. Mereka bertanya kepada saya, kenapa orang Islam kalau mati dikafankan? Saya bertanya kepada mereka, sesungguhnya kamu orang Kristian, kamu tidak menghayati ajaran yang disebut di dalam Bible. Di dalam The Gospel of Matthew, Isa Al-Masih berkata, ambil mayat itu, angkat mayat itu, bungkus dengan kain putih dan biarkan mukanya terbuka. Ini disebut di dalam Bible. Bermaksud mengkafankan mayat sudah ada diajar lagi nabi-nabi oleh nabi-nabi sebelum datangnya baginda Muhammad. Bahkan disebut juga perkara berkaitan dengan haji disebut di dalam Bible. Bahkan mungkin boleh menggetarkan umat Kristian sekarang ini kalau saya membuktikan ayat-ayat di dalam Bible menjelaskan bahawa Isa Al-Masih sembahyang menghadap kiblat. Alhamdulillah, apabila saya banyak membaca Bible in proper way, dan saya baca daripada A sampai Z, dan saya juga membaca banyak buku-buku tentang sejarah yang ditutup oleh gereja, rupa-rupanya secara tidak langsung saya melihat bahwa kebanyakan nabi-nabi di dalam Bible semua bersujud, rukuk dan menyembah kepada Allah. Dan tidak ada satu orang pun orang Kristian yang mengamalkan sunnah tersebut. Mereka meninggalkan Isa Al-Masih. Mereka meninggalkan ajaran Isa Al-Masih. Mereka juga meninggalkan ajaran Musa alaihissalam. Takkan kita orang Islam meninggalkan baginda Muhammad? Kita kadang-kadang kita mengingat kepada Nabi Muhammad terlalu jarang. Ramai di kalangan kita lebih kenal Pam Paston. Ramai di kalangan kita lebih kenal Ruth Gullit. Saya orang Iban dan saya mencari hidayah itu dan saya ingin mengenali Nabi Muhammad bermati-mati. Saya ingin mengenal Muhammad kerana Muhammad menghidupkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda. Kenapa generasi-generasi muda orang Islam sekarang ramai yang lupa kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Bahkan kita orang Islam kadang-kadang kita hanya ingat Nabi Muhammad tiga kali dalam masa satu tahun. Pertama mungkin dalam maulid Nabi, kedua maulid Mal Hijrah, mungkin juga hari raya. Itu pun kita tidak banyak belajar tentang sejarah baginda. Kita tidak belajar tentang bagaimana baginda berjuang menegakkan kalimah Allah itu. Mengajak orang mentauhidkan Allah. Ramai di kalangan kita orang-orang Islam, ramai di kalangan kita terutama orang-orang generasi muda gagal memahami sejarah Nabi. Apabila mereka gagal memahami sejarah Nabi, makanya mereka tidak nampak tentang kewajiban untuk bersolat. Mereka tidak nampak tentang kewajiban untuk berpuasa. Mereka tidak nampak tentang kewajiban-kewajiban yang lain yang dituntut oleh nilai iman itu. Bahkan ramai di kalangan kita, dulu masa saya belajar di Kolej Islam Antarabangsa, ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang lahir Islam umur 30 tahun tidak pandai baca Quran. Ini sangat menyedihkan.
Bila saya tanya kepada sahabat saya, bila Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad lahir tidak tahu. Kalau dia sudah sebut tidak tahu bila Nabi Muhammad lahir, saya tidak mau tanyalah bila Nabi Muhammad berhijrah. Sudah confirm-confirm dia tidak akan boleh jawab punya. Kalau tanya lagi bila Nabi Muhammad mangkat, baginda mangkat lagi tidak tahu. Habis apa yang mereka belajar ya semasa di zaman sekolah? Apakah pendidikan Islam kita gagal mendidik generasi kita sehingga ramai di kalangan generasi kita meninggalkan baginda Muhammad? Nauzubillah, ini suatu amat yang amat-amat menyedihkan. Baginda Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Baginda Muhammad juga hijrah pada 12 Rabiul Awal. Dan baginda Muhammad mangkat juga pada 12 Rabiul Awal. 12, 12, 12. Esok jangan beli loteri. Nanti pula esok beli loteri. Jadi rupa-rupanya apabila saya membaca di dalam buku-buku sejarah Kristian, oleh kerana baginda Muhammad ini adalah merupakan salah satu manusia yang sangat besar pengaruh dia. Bukan setakat membangunkan akidah, tetapi baginda Muhammad menjadi pemimpin yang antara pemimpin yang paling dihormati di bumi Arab ketika itu. Bahkan Raja Najasyi pun sangat menghormati baginda Muhammad. Jadi daripada situ, bila saya membaca di dalam Ensiklopedia Britannica pada tahun 1982, orang Kristian mengkaji tentang Nabi Muhammad, salasilah Nabi Muhammad, rupa-rupanya Nabi Muhammad ini adalah anak keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anak Nabi Ibrahim yaitu Ismail, melalui anak Nabi Ismail yang kedua yang bernama Kedar, disebut di dalam Bible. Dalam Genesis bab 22. Jelas-jelas di dalam Bible menjelaskan tentang baginda kedatangan satu keturunan yang amat mulia dan amat agung yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Disebut di dalam Bible, di dalam kitab Habakuk oleh Nabi Habakuk di dalam bab 3 ayat 1. Nabi Habakuk kata, suatu saat nanti ada satu keturunan yang besar yang lahir daripada bumi Paran, yang akan mana kemuliaannya meliputi langit dan bumi. Disebut di dalam Bible. Bahkan apabila kita membaca tentang biografi Nabi Muhammad, apabila runtuhnya empangan Ma'rib, saat Ma'rib ketika itu, satu empangan yang sangat agung, yang memberikan bekalan-bekalan air kepada seluruh masyarakat Arab ketika itu. Runtuh empangan Ma'rib, berpecah orang-orang Arab ketika itu. Orang suku Taqif pergi ke Taif, Aus dan Khazraj pergi ke Madinah, Ghazal Sinah pergi ke Syam, Manazirah pergi ke sempadan Iraq. Dan selepas peristiwa itu berlaku, Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan di dalam Bible diperintahkan oleh Allah menghantar Siti Hajar yang disebut sebagai Hagar ke salah satu kawasan pergunungan yang disebut sebagai Paran. Yang mana pergunungan ini tidak ada satu pun kolah air di tempat tersebut, kering kontang. Menangis Nabi Ismail alaihissalam ketika itu masih lagi bayi. Dan tertidur Siti Hajar, diletakkannya Nabi Ismail di sebelah, dan hasil daripada kuasa Allah, hasil hentakan kaki Nabi Ismail ketika itu, terjadi satu telaga yang disebut di dalam Bible, telaga itu tidak akan kering sampai bila-bila. Dan alhamdulillah, di dalam ensiklopedia mengesahkan tentang bumi yang disebut sebagai bumi Paran ini adalah bekah. Dan kolam yang tidak kering sampai bila-bila yang disebut di dalam Bible adalah merupakan telaga Zamzam. Subhanallah. Kita orang Islam sangat takut membaca Bible. Kenapa? Kalau kita selagi kita lagi takut membaca Bible, selagi itu kita tidak mampu meyakinkan orang Kristian, menunjukkan bahwa akidah mereka adalah ajaran yang sesat. Kerana sesungguhnya agama Kristian itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Isa alaihissalam tidak pernah menganggap baginda memperjuangkan atau seorang yang beragama Kristian.
Tidak pernah Isa alaihissalam berkata sedemikian. Sesungguhnya Isa alaihissalam membawa ajaran yang mentauhidkan Allah. Dan kali pertama Isa Al-Masih yang disebut di dalam sejarah gereja, yang disebut dalam buku-buku sejarah gereja, buat pertama kali Isa Al-Masih diangkat menjadi Tuhan pada tanggal 325 Masihi di sebuah muktamar di kota Nisia oleh seorang raja yang bernama Raja Konstantin, yaitu Raja Rom ketika itu. Raja Rom orang yang pertama mengangkat Isa Al-Masih menjadi Tuhan. Bermaksud sebelum 325 Masihi, Isa belum jadi Tuhan. Dan sejarah ini tidak dipahami oleh kebanyakan berbilion orang penganut agama Kristen. Sebelum 325 Masihi, Isa belum jadi Tuhan. Bahkan di dalam ayat, di dalam satu ayat, hanya ada satu ayat, sebab saya belajar Bible di dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa ya, bahasa Hebrew Aramain, bahasa asalnya yang dipertuturkan oleh Isa Al-Masih. Di dalam satu bab di dalam Bible, kalau kita membuka bab ayat ini, boleh buka di dalam internet, satu ayat itu aja saja ada menyebut nama Nabi Muhammad yang paling mulia. Song of Solomon bab 15, lagu-lagu Nabi Sulaiman bab 15 ayat bab 5 ayat 16. Buka internet, balik buka internet, bab 5 Song of Solomon bab 5 ayat 16. Di dalam bahasa Hebrew disebut Hekomam Takrim wa kulli Muhammadim zaido di wazara'i baina Yerusalem. Hekomam Takrim wa kulli Muhammadim, Muhammad yang mulia. Hanya satu ayat ini ada menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammad was mentioned by name inside the Bible. Dan tidak ada satu orang Kristen yang berani membaca ayat tersebut. Kenapa kita orang Islam begitu takut kepada orang Kristen? Dulu saya ajak beragama Kristen, saya tidak takut dengan orang Islam. Walaupun saya menganut mempertuhankan Yesus ketika itu, akidah itu adalah jelas akidah yang kufur kepada Allah, tetapi kami yakin untuk menyebarkan akidah tersebut. Kerana apa? Sebab itu saya datang dari Sarawak. Di sini ada satu perangkaan, saya ambil statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Kalau kita orang Islam ada rasa kesedaran, selepas ini sampaikanlah akidah, berdakwah. Sampaikanlah dakwah, seru orang kepada jalan dakwah. Kenapa kita orang Islam sangat lembab dalam menyampaikan kalimah menyeru orang kepada mentauhidkan Allah? Di Sarawak, suatu ketika dulu, kalau saya tanya kepada jemaah yang ada di sini, sekarang ini di Sarawak orang Kristian atau orang Islam lebih ramai? Kristian. Kristian lebih ramai ya? Maksudnya tuan-tuan semua tahu Kristian lebih ramai. Pada tahun 1960, menurut Jabatan Perangkaan, pada tahun 1960, orang Islam ketika itu berjumlah peratus dia 23.4% bersamaan dengan 174,123 orang penganut agama Islam. Dan orang Kristian, dengar betul-betul, orang Kristian hanya 15.8% ataupun bersamaan 117,755 penganut agama Kristian. Mana lagi ramai? Islam. Kenapa selepas 10 tahun kemudian hingga tahun 2010 orang Kristian mampu menggandakan umat mereka 10 kali ganda daripada jumlah asal? Kenapa? Umat Kristian setakat daripada tahun 2010, umat Kristian meningkat kepada 42.6% bersamaan dengan 1 juta lebih. 1,056,000. Umat Islam tertinggal 32% saja. Tidak sampai pun 800,000. Kenapa? Kita sebuah negara Islam sampai begitu lembabkah menyampaikan ajaran Islam? Apabila kami daripada orang-orang yang baru dan bersungguh-sungguh mencari Islam. Bersungguh-sungguh ketika itu, saya ketika itu masih mubalig Kristian, bahkan saya mempertahankan beberapa fakta yang melecehkan umat Islam. Orang di dalam gereja kami ditanamkan dengan satu
konsep yang mana kalau kamu ingin lihat Islam, kamu lihat kepada umat Islam. Kebanyakan yang kumut di jalanan, kebanyakan yang miskin, yang melarat, kebanyakannya orang Islam. Yang hilang sandal selipar pada ketika hari Jumaat, semua orang Islam. Yang banyaknya menjadi perampok, perompak, penyamun, penyangak, yang menjadi penyenayah, pembuat maksiat di Malaysia ini, di Indonesia, kebanyakan orang-orang Islam. Maka daripada itu, saya bersoal balik dengan pihak gereja ketika itu, kalau pandangan sedemikian, sesungguhnya ini tidak benar. Kita jangan lihat Islam di Malaysia. Kita jangan lihat Islam di Indonesia. Cuba kita tengok Kristen di Filipina. Kebanyakan yang melarat, bodoh dan menjadi orang miskin, kebanyakan di kalangan orang-orang Filipina, kebanyakan mereka adalah beragama Kristen, Roman Katolik. Kita lihat pula di Itali dan Meksiko. Kebanyakan yang menjadi mafia, menjadi tokoh-tokoh penjenayah, kebanyakan tidak ada satu pun orang Islam. Kebanyakan yang di kalangan mereka adalah Kristen dan RC. Dan kita lihat di Kepulauan Island, yang tidak pernah jenuh pertumpahan, pergaduhan, perperangan, perbunuhan antara umat Kristen Island Utara dengan umat Kristen Island Selatan, berbunuh, bermusuh sesama sendiri antara Protestan dengan Roman Katolik, dan tidak ada satu pun orang Islam. Kenapa media kita hanya menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Islam? Sehingga kami menggunakan media alternatif untuk mencari tentang isu-isu semasa yang menyangkut tentang umat-umat agama lain yang bermasalah. Jadi apabila saya balik ke Sarawak, timbul satu kesedaran dalam diri saya. Ramai orang-orang Bumi Putra di Sarawak, antaranya Iban yang paling ramai memeluk Islam. Kalau ikut jabatan perangkaan pun, Iban dicatat 11,000 orang yang memeluk agama Islam. Apakah orang-orang selalu berkata, orang Iban ni semua Kristian? Dia kata, tidak benar. Kami orang Iban mau Islam. Tetapi gagalnya orang-orang kita Islam sendiri, bahkan kita menunjukkan kerana ingin mengekalkan kuasa, bantu orang Kristian memberi dana yang begitu banyak kepada mereka menyebarkan agama Kristian. Mana sekolah dia pergi ini? Mana sekolah dia orang belajar? Orang Islam serupa macam bukan orang Islam. Kerana ingin mengekalkan kuasa, bantu orang Kristian memberi dana untuk menyebarkan, membesarkan gereja dan supaya membalik Kristian, mengkristiankan lebih ramai orang-orang Islam. Na'udzubillah, ini yang kita mau elakkan. Jadi inilah antara tekanan-tekanan yang kita hadapi. Seperti mana di Sarawak, alhamdulillah saya telah mengambil ketetapan untuk berhenti daripada TV Al-Hijrah. Saya merupakan salah seorang daripada pengacara orang Iban pertama yang berkecimpung dalam pengajian dalam media-media Islam, dan saya ketika itu dipilih ke TV Al-Hijrah sebagai pengacara di TV Al-Hijrah. Selepas itu saya ditawarkan sebagai wartawan penyiaran, dan selepas itu saya ditawarkan lagi jawatan sebagai bagian kaji selidik tentang pembangunan kandungan Islam. Dulu bila saya memeluk Islam, perkara pertama sekali yang saya belajar, saya ingin mengaji Al-Quran. Selepas saya sudah mampu mengaji Al-Quran, saya rasa kurang kepahaman saya kerana saya hanya membaca Al-Quran, tetapi saya tidak faham maksud yang disampaikan di dalam Al-Quran. Maka saya tanya, Al-Quran ini macam mana kita nak faham ya? Jadi Cik Ustaz ketika itu mengajar saya, Al-Quran ini, bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Jadi saya bertanya, boleh tak kalau saya belajar ke mana-mana, di mana tempat saya boleh belajar bahasa Arab? Jadi Ustaz tersebut memberikan saya beberapa panduan dan saya dihantar belajar ke Sekolah Arab Bandar Tenggara Johor. Dan alhamdulillah selepas saya habis di situ, saya belajar ke Kolej Islam Antarabangsa. Dan selepas itu saya sambung ke Universiti Islam Antarabangsa. Dan alhamdulillah, pertama sekali saya dapat tawaran pergi ke Sudan. Saya bagi tahu mak saya dapat tawaran pergi ke Sudan. Oleh kerana 3 tahun baru boleh balik, mak saya tidak bagi. Sekali itu saya dapat tawaran ke Iskandariah, Mesir. Saya tidak bagi tahu mak saya, biarlah. Saya pergi saja, saya tidak mau bagi tahu dia. Nanti dia tidak bagi, saya pergi nanti. Tapi oleh kerana keinginan saya untuk terus mencari ilmu di dalam agama Islam, mencari petunjuk, walaupun saya sudah memeluk agama Islam, sudah berpegang pada syahadah, tetapi saya merasakan bahwa ilmu
Al-Quran ini yang diwahyukan seluruhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, message yang disampaikan kalau kita membaca dan kita faham tentang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran melalui terjemahan Al-Quran, sesungguhnya kita akan mengetahui bahwa banyak message-message di dalam Al-Quran yang mendahului zaman. Banyak message-message yang saya, antara message-message boleh dicatat siapa yang ada kertas, di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, surah Fusilat ayat 11, surah Al-Zariyat ayat 47, surah Al-Anbiya ayat 33, surah Yasin ayat 38, surah An-Naml ayat 88, surah Yunus ayat 62, surah Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4. Bahkan berpuluh-puluh ayat yang menceritakan tentang sains dan teknologi yang disebut di dalam Al-Quran. Bahkan cop jari manusia yang paling unik, cop jari manusia yang unik, yang tidak sama antara satu manusia dengan satu manusia yang lain, disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4. Kenapa kita orang Islam meninggalkan mesej Al-Quran? Di mana kita letak Al-Quran sebenarnya? Di mana kita orang Islam meletak Al-Quran? Di dalam masjid? Di rumah hanya baca saja? Cop jari manusia tersimpan lebih 1000 tahun di dalam Al-Quran rahasia ini, sehingga dijumpai di oleh saintis di Scotland dan menyebabkan Police Yard Scotland menjejaki jenayah menggunakan cop jari. Tetapi dah disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4. Subhanallah. Jadi saya boleh menggunakan masa satu hari untuk buat khusus Al-Quran dan Bible dan Bahai dan Kristian dan sebagainya. Tetapi hari ini saya hanya mengambil masa singkat sebab lepas ini saya ada lagi tazkirah di surau Sakinah insyaallah. Cumanya kedatangan kami di sini bukan setakat saya dijemput untuk menyampaikan tazkirah, kita juga mohon bantuan daripada sini sebab kalau kami mohon bantuan di Sarawak tidak ada. Tak ada bantuan, duit zakat tidak ada. Bagusnya duit zakat tidak ada. Orang Islam bayar zakat, duit zakat tidak ada. Mana duit zakat tu pergi, tuyul ambil. Bila kita tanya kenapa tidak diantar Ustaz pergi mengajar di rumah panjang, satu rumah panjang Islam. Baru-baru ini saya pergi tazkirah forum di Kota Damansara. Saya kata ada satu rumah panjang di sana, daif. Dahlah satu rumah panjang memeluk Islam, dahlah keadaan daif, tak ada surau. Oleh kerana ramai orang yang memeluk, ramai orang minta nombor saya ketika itu, besok-besok paginya dia call saya. Ustaz, dia kata, saya dengar malam tadi Ustaz kata ada satu ni, ada satu rumah panjang memeluk Islam tak ada surau. Nak, jadi dia pun berhasrat untuk membina surau. Saya kata dengan dia, kita belum ada NGO untuk kita melaksanakan perkara apa ni, melaksanakan ni kalau ada orang yang memberi infak. Dia kata tak apa, dia kata berapa kos membuat surau ? Dia kata, saya pun bagi tahu kos dia lebih kurang, saya pun agak-agak saja sebab saya tidak tahu kos dia berapa. Saya pun cakap lebih kurang dalam 15,000 ke 18,000. Okey, kalau macam tu Ustaz, saya bagi Ustaz bina daripada A sampai Z, saya bagi 30,000. Saya kata dengan dia, jangan macam tu tuan, saya tak tahu dia tuan ke, datuk ke, tan sri ke. Dia, jangan macam tu tuan, saya tak boleh terima duit tu. Kalau tuan nak bagi dana, tuan datang sendiri ke kampung, ke rumah panjang tersebut dan lihat sendiri dan sampaikan sendiri duit tu. Tidak apa, dia kata, kamu tidak perlu kenal saya siapa. Ambil, bagi saya nombor akaun kamu, pagi dia telefon saya, petang transfer duit. Menggeletar kepala lutut saya tengok ada 30 ribu dalam itu. Sampai sekarang saya sangat-sangat tidak percaya sesungguhnya Allah itu maha besar kuasa dia. Jadi sejak daripada itu baru timbul kesedaran kami, baru kita memulakan satu pusat yang disebut sebagai Pusat Tarbiyah Islam Sarawak yang kita baru dasarkan. Kita tidak boleh sudah bergantung dengan Perkim Sarawak. Kita tidak boleh sudah bergantung dengan hikmah. Tidak boleh. Sebab apa? Zakat pergi bina satu Merdeka Mall boleh. Pergi bantu orang-orang mu'alaf, bantu asnaf tidak boleh. Bina satu Merdeka Mall di Miri, yang mana Merdeka Mall itu satu shopping komplek yang besar. Selepas itu di dalamnya ada wayang, ada disco, ada tempat urut. Alhamdulillah nanti dia dapat saham lah. Kita bila kita minta bantuan untuk bangunkan agama syiar Islam, tidak ada satu orang pun yang mau bantu kita di sana. Jadi saya harap kalau ada yang rasa macam sudi membantu kita, menyumbang kepada kita, kalau kita tidak ada masa berdakwah, kami menggunakan tenaga kami dan berkat dengan sumbangan orang ramai, kami
berusaha untuk membangunkan syiar. Kita bangunkan Islam di Sarawak, kita bangunkan Islam di Sabah. Selepas itu baru Islam itu apabila ramai orang kembali kepada Islam, insyaAllah tertegaknya kalimah Allah itu di bumi Malaysia ini, insyaAllah. Jadi ini saja yang mampu saya katakan. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas ketelanjuran. Almaklum sajalah, kalau keris melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah mengguris hati, maaf saya penawar diri. Jadi bersama kita mencari mafakat, menambah yang kurang, menghubung yang pendek, menjinakkan yang liar, merapat yang renggang, menyisip yang umpang, melantai yang lapuk, memperbaharu yang usang. Di dalam hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yakunu lil israfil. Allah berkata kepada malaikat Israfil, Israfil, iza sami'ta kailan yakun Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liku iliha. Thank you.